biasa ya. Siap-siap syuting sampai pagi, makanya harus benar-benar diisi dengan makanan yang bergizi atas paksaan ibu ini, meskipun ibu ini nggak makan nasi. Nggak paksaan sih sebenarnya, jadi kemarin tuh tiba-tiba random aja ya kak, tiba-tiba kita nih udah mau selesai nih, kita bikin apa kayak gitu biar bareng-bareng gitu. Akhirnya gimana kalau kita bikin liwetan aja biar semua kru, pemain, semuanya pokoknya beneran semuanya nyatu dan makan berkumpul gitu loh, karena kita ini H-2 kan, jadi harus bener-bener kayak ngumpul banget gitu. Ya akhirnya memanfaatkan momen-momen terakhir di cuma di sini ya. Soalnya terakhir-terakhir tuh syuting udah mulai pada misal tim 1, tim 2 nggak ketemu gitu kan, ini lagi ya kayak berasa sepi gitu, makanya ya udah mau terakhir nggak ngumpul juga, bikin gini biar ngumpul semuanya gitu. Ibu ini keker dan ternyata ada pawangnya ya kayaknya kamu. Iya, jadi bener. Emang rencana awal pengennya bikin di luar. Cuman nih pada nakut-nakutin. Hujan. Terang kok yang gelap awannya sebelah sana. Enggak. Detik-detik terakhir kekeh kan gitu. Yakin lah bismillah enggak hujan. Udah. Ayo yang mau bantuin enggak ya bantuin kalau ngomong ya udah gitu. Kesel gua kan. Habis pada nakut-nakutin doang. Hujan jangan udah gerimis. Biarin udah, gua ngasih dulu, gua bisa. Udah biarin, mau bantuin enggak ya. Jangan diambil. Kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah. Enggak hujan, masyaallah. Iya, terus kita mindahin makanan dari ruangan keluar itu benar-benar kayak gotong mayat. Ya, karena kondisinya telat gitu loh. Nasi udah dituang-tuangin rapi kayak gitu kan. Jadi enggak mungkin ngangkat satu-satu, akhirnya sama karpet-karpetnya diangkat. Karpet-karpetnya. Tapi berarti harus banyak kan yang iya. Udah kan mesti pakai teknik kan? Teknik. Iya. Nih, karpet nih ya kalau gotong liwet pakai teknik. Jadi kalau misalnya angkat karpetnya kendor, itu nasinya mumpul semua tuh. Jadi harus tarik. Kendorin. Rame dah. Dan gitu pintu sempit juga lagi, jadi ke depan gitu jadinya atuh. Jengkol. Kelapa nanya-nanya jengkol. Ya, lebih dari sebulan sebenarnya kita syuting dari Februari. Iya, udah ada bulan ya. Udah bulan ya. Kita udah dari Februari itu udah ketiga berarti. Kalau cuma sebulan, karena baru masuk. Ya, sedih sih, cuman kan biasa aja sih orang baru sebulan belum akrab banget juga. Gitu dong. Aku udah sama dia akrab banget, bingit. Ada grup TJ tahu asa kamu. Ya udah sih, dunia sempit, emang lo di mana, luar negeri tinggalnya. Ketemu hari gini ya. Soalnya kenapa ngerasa sedih tuh kayak bukan peres sih, tapi memang bener-bener sama krunya. Sama krunya, sama semuanya tuh di sini, sama orang-orang kantor itu kayak berasa deket banget kan. Jadi kalau pas mau lebaran udah selesai, jadi ya kita gak mau ngumpul lagi deh gitu-gitu. Berarti kangenin panggilan dadakan ya dari Om Yo ya? Iya. Gue sih kagak. Kalingan dadakan. Gue gak kangen kalingan dadakan itu, aku sebel. Gue sih kangennya kangen honora. Di kali ini banyak yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta. Saya Ruri Nirmala. Saya Widi Dwinanda. Kami perwakilan dari serial Ramadan cuma di sini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.